Berikutnya kita akan melihat putri dari Anissa Trihapsari dan Sultan Jorgi yang bernama Aquini Aziz Jorgi yang berumur 7 tahun. Ini cantik juga pemirsa. Dan kabarnya Anissa Trihapsari dan juga Sultan Jorgi membebaskan, terserah deh nanti Aquini mau nyanyi, mau acting, mau main film, bintang iklan, terserah pilihan pada sang anak, dan mereka tetap mendukung Aquini. Seperti apa selengkapnya pemirsa? Ini dia Pincer Pagi. Buah jatuh memang selalu tak jauh dari pohonnya. Ungkapan itu tepat diberikan untuk anak pasangan selebritis Anissa Trihapsari dan Sultan Jorgi, Aquini Aziz Jorgi. Pasalnya usia Queen yang baru menginjak 8 tahun, ia sudah menunjukkan bakatnya di dunia seni seperti menyanyi dan berakting. Melihat hal itu, Anissa mengaku sangat mendukung dan tak melarang apapun keinginan anak-anaknya bila itu yang terbaik dan di jalan yang benar. Ya aku sih terserah, semua anak-anak gak aku arahin harus ini begini. Yang penting apapun nanti kalau besar. Emang dia sih paling beda sih. Kalau Rafi kan emang dia gak susah untuk ngomong di kamera kayak gini tuh, dia emang gak terlalu suka gitu. Kalau ini ahlinya. Ngambil Aquin itu, aku memang lagi ikuti salah satu season TV yang waktu itu sama Sule sama Rina Nose. Nah aku juara 3 dari belum hamil sampai finalnya itu. Aku lagi mau brojol, tinggal nunggu due date-nya aja gitu. Jadi mungkin ya jadi begini deh, senang nyanyi, senang tampil di kaca, joget-joget. Iya, suka. Enggak. Pop? Iya, pop. Selena Gomez. Iya, sama Paul juga. Lebih all out orangnya. Jadi lebih ya apa ya, dia bisa menjadi dirinya dia sendiri gitu. Dan kalau Raffi kan beda gitu, beda. Dia senang nyanyi juga. Raffi jago nyanyi juga ya, Queen. Kadang-kadang. Semua lagu sih kadang-kadang dari kakak. Iya, pinteran kakak ya. Iya. Tapi kalau di kamarnya ya nggak nyanyi, nggak apa, cuma joget-joget aja. Nyanyi kamu? Iya. Nampaknya darah seni memang begitu melekat di diri Queen. Terlebih sejak bayi dan hingga kini, Anissa serta suami memang kerap mengajak buah hatinya ke lokasi syuting. Maka tak heran bila keinginan Queen untuk mengikuti jejak kedua orang tuanya menjadi seorang selebritis begitu sangat besar. Jarang sih. Jarang apa sering? Ya sering, jarang. Udah lama dari bayi. Iya, waktu bunda kayak nyanyi dangdut gitu aku masih ada. Iya, dia satu, memang kita emang nggak menyerahkan dia ke mbak gitu atau ke suster. Jadi setiap pulang sekolah pasti kalau nggak ikut ayahnya, ikut bundanya gitu. Jarang juga dititipin ke mama, juga jarang gitu, karena ya abis gimana sehari gini kalau di rumah sendirian juga kasihan gitu. Jadi ya udah, mau nggak mau ikut terus ya Queen. Iya. Keinginan Queen untuk tampil di televisi rupanya sempat terwujud. Beberapa waktu lalu, Anissa dan Queen sempat membintangi sebuah iklan televisi di bulan Ramadan. Sekali merasakannya, rupanya Queen ketagihan dan ingin kembali mencicipi sensasi yang sama untuk menjalani proses syuting. Oh, udah deh, juara deh dia mah. Acting, nyanyi, nyanyi di atas panggung ya. Emang udah, gak pernah. Pokoknya kita tuh hobinya gini, kita nonton hobinya. Sama karaoke. Bertiga tuh. Kadang-kadang bertiga, kadang-kadang sama Om Dul, sama Thomas, ya kan, sama omnya dia. Jadi kalau udah di karaoke udah deh, dia pegang mic terus-terusan, kita enggak ada kasih nyanyi ya pokoknya deh. Apa aja bisa kok. Ini sempat iklan kemarin. Makanan bumbu masak waktu Lebaran ya. Kita berdua jadi ibu dan anak. Waktu itu kita iklannya itu kita ngasih 300 anak 1000 anak yatim di seluruh Indonesia. Dia ngeliat iklan itu baru kan? Kok bukan kita lagi sih Bun? Ini gak bener nih kan nih. Ini buat aku tersinggung nih Bun. Aku rugi. Bukan gitu Queen, kan kontrak kita udah habis. Kontrak kita cuma hanya untuk di Ramadan doang gitu. Pengen banget. Tapi aku bilang harus setiap hari. Gak Ramadan pun harus. Amin ya Allah. Pokoknya yang jadi artis akuin banget itu acap terus. Padahal kan tahu sendiri kalau iklan kan dari subuh kita udah mesti standby di situ kan. Iya, dari subuh dia udah bangun, udah semangat. Bunda sama ayah di make
harus ditacap ini kurang ini ya Allah repot ya. Dude ini sekarang punya hobinya adalah hobi fotografi. Nah, karena mendukung hobi sang suami, maka Alisa Subandono dan juga putra tercinta mereka, Rendra, bersedia untuk dijadikan model. Bahkan kalau misalnya Anda lihat di Instagramnya Dude Harlino, ini fotonya bagus-bagus, seperti profesional terlihatnya. Bahkan sang Rendra, anaknya ini yang memang selalu tampil fashionable, ini juga sudah ditawari untuk menjadi bintang iklan karena fotonya bagus-bagus dan juga kamera jadi wow, luar biasa ya. Selengkapnya seperti apa pemirsa, ini dia hobi baru dari seorang Dude Harlino untuk Anda. Di balik kepiawaian dalam berakting dan membawakan acara, diam-diam aktor tampan Dude Harlino kini tengah memiliki hobi baru yang membutuhkan ketelatenan dan keseriusan. Ya, Dude kini gemar dengan dunia fotografi. Bahkan bila kita lihat akun Instagram pribadi miliknya, ia kerap mengabadikan foto dan yang menjadi model dari objek fotografinya tak lain adalah istri, Alisa Subandono dan anak tercinta Dirgantara Ariandra Harlino. Rupanya hobi fotografi Dude terbilang baru. Istri tercintanya lah yang menularkan hobi fotografi kepada pria 35 tahun ini. Mengingat Ica lebih dulu suka dan menguasai beberapa teknik fotografi, tanpa malu Dude kerap bertanya kepada Ica. Atau keduanya kompak banyak membaca berbagai artikel seputar dunia fotografi. Yang awal Ica, saya tertularkan, nah gitu ya. Selalu. Siapa lagi? Mau bayar foto? Terminta honor mahal lagi kan. Saya suka aja karena Ica kalau pakai bajunya cantik gitu ya. Ya kan? Terus ya buat file kita juga ya. Ica juga suka foto, kadang-kadang saya lagi candid-candid di foto juga sama Ica. Gitu aja. Sekarang apalagi juga sudah banyak artikel tentang fotografi. Terus kadang ada juga yang paling pertama kita lakukan kadang nanya ke fotografer yang memang sahabat kita gitu. Terus kedua, kalau misalnya kita ingin cari tahu tentang sesuatu yang baru lagi nih atau explore lagi, kita bisa browsing, itu kan memang sudah cukup banyak sekarang informasi yang bisa kita dapatkan. Terus tutorial di YouTube juga banyak. Jadi memang ya memanfaatkan sosial media sih sama internet. Tak bisa dipungkiri Rendra yang seringkali membuat gemes netizen dengan berbagai macam pose menggemaskan di akun media sosial Dude dan Ica. Bakat alami yang turun dari kedua orang tuanya ini rupanya membuat Rendra mulai dibanjiri berbagai tawaran di dunia entertainment. Mengingat buah hatinya baru menginjak usia 1 tahun 7 bulan, Dude mengaku belum mengizinkan untuk mengikuti jejak kedua orang tuanya. Ngikutin ayahnya kayaknya. Tapi kan disuruh pose-pose gitu kan? Enggak, itu enggak. Dia cerita ya. Iya, jadi dia lagi main ya kita foto-fotoin aja gitu. Jadi kalau mau difoto kita panggil namanya, kita pancing pakai mainan, biasanya dia langsung punya gaya sendiri gitu. Jadi enggak diatur sih. Bisa aja ya. Iya, enggak menutup kemungkinan. Semua kemungkinan sih bisa-bisa. Sekarang sih belum, karena dia masih mengeksplor semuanya. Betul. Cuman memang salah satunya di musik dia juga sangat senang. Jadi kalau misalnya kalau dia lagi main gitar, itu dia ikut apa genjrengin gitarnya. Terus atau misalnya ngeliat ada piano, dia pengen ikut pencet-pencet juga gitu. Tak hanya piawai dalam berpose di depan kamera, rupanya jika kita lihat dari setiap foto yang diunggah Ica dan Dude, Rendra kerap terlihat tampil fashionable. Rupanya sebagai seorang ibu, Ica mengaku memang gemar memilihkan berbagai macam pakaian yang lucu dan menggemaskan untuk putranya. Sebenarnya sih enggak, cuman emang senang aja kalau misalnya dia pakai baju yang senada atau misalnya diselaraskan gitu, kayak misalnya oh, atasannya putih, bawahnya bagusnya pakai apa ya? Oh, pakai jeans. Terus kalau pakai kemeja, bagusnya dimasukin atau dikeluarin ya. Kayak gitu sih, lebih seneng kayak gitu. Cuman memang, tapi kalau untuk pembelian bajunya sih, kita memang lebih yang kesimpel gitu. Cuman ya itu, lebih kalau misalnya kancingnya dikancing semua sampai atas atau dibuka satu ya gitu. Cuman dia lebih kalau misalnya dikasih baju, dia akan pegang bajunya, terus habis itu dia main-mainin dulu. Kayak gitu sih, tapi kalau untuk pemilihan baju dia belum. Oh,
Duh, pasangan ini bahagia sekali ya, happy banget. Kelihatannya kita juga seneng ngelihatnya, sang suami ganteng, istrinya cantik, anaknya juga ganteng, udah bisa difoto. Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk mereka ya. Baik pemirsa, kalau tadi ada putra dari Dude Harlino dan juga Alisa Subandono yang bernama Rendra.